sana pandang tak jemu. Bunganya luruh ke dalam raga. Buku laksana lautan ilmu. Dasarnya penuh mutiara berharga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurdamia Safia binti Muhammad Fakhzan. Saya berumur 12 tahun dan bersekolah di Sekolah Kebangsaan Bukit Canggang. Kod sekolah saya ialah BBA 1007. Hobi saya ialah membaca buku dan melukis. Saya merupakan anak sulung daripada 3 beradik. Makanan kegemaran saya ialah pating gulai tempoyak. Saya bercita-cita untuk menjadi seorang pensyarah. Hari ini, saya ingin membuat bicara buku yang bertajuk Sinar di Hujung Derita. Buku ini dikarang oleh Ni'amul Mukmin Ni'amin dan diterbitkan pada tahun 2007 oleh Flow Enterprise Sendirian Berhad yang terletak di Petaling Jaya, Selangor. Buku ini mengandungi 46 halaman bercetak hitam putih berilustrasi soalan perbincangan serta glosari. Kulit buku ini diilustrasikan dengan gambar berwarna yang menarik dan diperbuat daripada kertas kalis air. Buku ini sesuai dibaca oleh pelajar sekolah rendah seperti saya. Tema utamanya ialah tentang jati diri, di mana seorang gadis yang malang yang sangat tabah dalam menghadapi dugaan hidup. Buku ini menceritakan tentang seorang gadis yang bernama Nurul Hani yang baru sahaja kehilangan ibunya kerana penyakit barah. Ayahnya pula telah lama menghilangkan diri sejak dia berusia 6 bulan lagi. Dia tidak pernah kenal ayah kandungnya. Kini, dirinya yatim piatu dan hilang tempat bergantung. Muncullah ada jiran yang baik hati, iaitu Mak Bedah dan Pak Ali yang sanggup untuk menjaga Hani. Namun, untuk tidak membebankan Mak Bedah sekeluarga, Hani memilih untuk ditempatkan di rumah anak yatim Darul Sakinah. Di sana, Hani diterima baik oleh Puan Suraya, pemilik rumah anak yatim itu. Semua penghuni rumah anak yatim itu amat menyukai Hani lantaran sikapnya yang baik, periang, kelakar dan bijak. Mereka semua senasib dengan Hani, malah ada yang lebih malang. Penderitaan yang dihadapi tidak mematahkan semangat mereka untuk meneruskan kehidupan. Di sekolah, Hani selalu dipandang serong oleh rakan sekelasnya. Hani diumpat, dikeji dan disisih. Ramai yang tidak sudi berkawan dengannya. Hani selalu dipersalahkan apabila timbul masalah dalam kelas. Hani juga selalu dibuli oleh rakan sekelasnya yang bernama Azura. Azura berasal daripada keluarga berada yang memandang rendah golongan yang senasib dengan Hani. Azura pernah cuba untuk menyerang Hani, namun malangnya kaki Azura tersangkut pada kaki kerusi menyebabkan dia terjatuh dan dahinya terluka. Hani terus dipersalahkan dan didenda oleh guru. Tidak cukup dengan itu, ibu Azra menampar Hani ketika Hani sedang menunggu bas sehingga dia terjatuh. Selepas kejadian itu, Hani tidak lagi pedulikan cemuhan pelajar lain. Dia semakin tekun belajar dan sering mendapat keputusan yang cemerlang di dalam kelas. Kakak Sabariah, teman paling rapat dengan Hani di rumah anak yatim itu, menyedari terdapat perubahan di dalam diri Hani. Hani kelihatan pucat, lesu dan tidak bermaya. Setelah dipujuk, Hani memberitahu bahawa dia rasa tidak sedap badan dan kepalanya sering rasa sakit seperti dicucuk-cucuk. Kakak Sabariah terus memaklumkan kepada Puan Suraya. Lantas, Hani dibawa untuk pemeriksaan. Alangkah terperanjatnya, terdapat ketumbuhan di dalam otak Hani dan Hani disahkan menghidap barah otak. Hani bernasib baik kerana penyakitnya masih di peringkat awal dan perlu dibedah secepat mungkin.
pihak hospital memerlukan tanda tangan waris terdekat untuk kebenaran pembedahan itu. Satu-satunya waris yang hanya ada adalah ayah kandungnya, Harun bin Jaafar. Dengan bantuan pihak media, akhirnya Harun berjaya dikesan. Harun kini merupakan seorang usahawan berjaya yang berpangkat Datuk. Datuk Harun bergegas ke hospital untuk menemui anaknya. Pembedahan hanya berjaya dan dibenarkan pulang ke rumah anak yatim selepas beberapa hari. Kepulangan Hani disambut dengan meriah dan penuh rasa syukur. Datuk Harun dan isterinya juga turut hadir. Mereka ingin membawa Hani pulang bersama. Walaupun Hani telah lama diabaikan, namun dia melapangkan dadanya untuk memaafkan ayahnya. Ayah dan ibu tirinya sangat menyayangi Hani. Semua penderitaan Hani telah berakhir. Kini, kebahagiaan mengiringi perjalanan hidupnya. Kesimpulannya, terdapat banyak pengajaran yang saya boleh ambil daripada cerita ini. Pertama, jadikan kekurangan yang ada pada diri kita menjadi sebuah kelebihan. Kedua, menghadapi kesukaran dengan cekal hati. Dan yang ketiga, sedia memaafkan kesalahan orang lain. Pada pendapat saya, buku ini mempunyai kata-kata semangat dan pengajaran yang bermakna untuk pembaca. Watak kegemaran saya dalam buku cerita ini ialah Nurul Hani kerana dia merupakan seorang gadis yang tabah, berjiwa kental dan pemaaf. Pujian harus diberikan kepada penulis buku ini kerana menggunakan bahasa yang mudah difahami. Saya akhiri bicara buku saya dengan serangkap pantun. Pergi ke sekolah membawa bekal, bawa pula ikan bawal. Hidup ini mesti cekal, selebihnya kita tawakal. Itu sahaja daripada saya, Daun Pisang Daun Selasih. Sekian, terima kasih.